않고 태국전은 3차전이기 때문에 우리가 1차전, 2차전 가면서 좋은 모습 보여주려고 잘 준비할 것이다. 그렇게 보시면 됩니다. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto mengatakan skuad Garuda dipastikan tidak akan menjalani laga uji coba sebelum Piala AFF 2022 dimulai. Sejumlah kontestan mulai memanaskan mesin menggelar uji coba jelang Piala AFF 2022. Di antaranya, Filipina, Kamboja, dan Thailand. Baru-baru ini, Kamboja menggelar uji coba berhadapan dengan Malaysia. Di laga ini sayangnya Kamboja takluk dengan skor telak 0-4 dari Malaysia. Sementara itu, Filipina dijadwalkan akan menghadapi Vietnam pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Thailand bisa dibilang menjadi tim yang melakukan persiapan paling serius. Tim besutan Alexander Polking itu mengagendakan dua laga uji coba sebelum Piala AFF 2022. Thailand baru saja menggilas Myanmar 6-0 pada Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Tiga hari setelahnya Thailand dijadwalkan akan kembali menggelar uji coba melawan China Taipei. Sejauh ini di grup A hanya Timnas Indonesia dan Brunei Darussalam saja yang belum menggelar uji coba. Timnas Indonesia sendiri sudah dipastikan tidak akan menjalani laga uji coba sebelum Piala AFF 2022. Hal tersebut disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Iya, untuk Timnas Indonesia ini tanpa uji coba, kata Nova Arianto dikutip dari bolasport.com, Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sebelumnya sempat menyinggung soal laga uji coba sebelum Piala AFF 2022. Menurut Shin Tae-yong, laga uji coba sejatinya penting untuk mengukur kesiapan Timnas Indonesia. Jujur yang namanya progres sebenarnya kita tidak bisa lihat dari latihan, tutur Shin Tae-yong, tanggal 7 Desember tahun 2022, lalu. Tetapi kita hanya bisa melihat dari pertandingan-pertandingan, imbuhnya. Skuad Garuda tampaknya hanya akan memainkan laga internal sebagai ajang pemanasan. Saat ini Timnas Indonesia sendiri masih menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali. Rencananya TC Timnas Indonesia akan bergeser ke Jakarta pada tanggal 17 Desember tahun 2022. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Kamboja di laga perdana grup A Piala AFF 2022. Laga ini rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022. Jerman, Korsel, Argentina berebut TC di Bali untuk Piala Dunia U20. Jordi Amat emang bagus sih, sudah sepekan lebih Jordi Amat akhirnya bergabung bersama Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Pulau Dewata jelang Piala AFF 2022. Selama itu juga, Jordi merasakan bagaimana kualitas lapangan di training ground Bali United. Bagi Jordi, lapangan latihan milik Bali United tersebut cukup bagus dan Bali United beruntung memiliki lapangan latihan seapik ini. Amazing, saya pikir luar biasa, Bali United beruntung memiliki fasilitas seperti ini. Saya berharap pengerjaan bangunan di sini bisa selesai dan menjadi baik, terangnya.
Training Ground Bali United akan menjadi rebutan tim-tim peserta Piala Dunia U20 2023. Yang dimaksud Jordi adalah pembangun tribune di sisi utara Training Ground Bali United yang masih dalam tahap pengerjaan. Menpora Zainuddin Amali juga sempat melakukan peninjauan setelah mendapat undangan khusus dari anggota Exco PSSI Peter Tanuri, di tempat yang sama dengan tribune tersebut, juga akan dibangun area gym dan Bali United Cafe. Dari info yang didapat, tribune penonton tersebut akan berkapasitas 100 orang, termasuk juga ada ruang ganti dengan fasilitas seperti kamar mandi, kolam air dingin, dan VIP lounge. Direncanakan juga Maret tahun 2023 semua fasilitas akan rampung. Bahkan beberapa klub dunia seperti dari Korsel, Jerman, dan beberapa negara di Eropa lainnya sudah menjalin komunikasi. Dari kabar yang beredar pun, Timnas Argentina U20 memilih datang lebih cepat ke Bali untuk persiapan Piala Dunia U20 2023. Menurut Jordi, lapangan yang dimiliki Bali United menjadi yang terbaik di Indonesia. Di sini menjadi yang terbaik, di depannya ada pantai, di samping ada kawasan yang hijau, kami bisa mendapatkan semuanya di sini, akan lebih bagus jika semuanya sudah selesai, terangnya. Sementara itu pemain timnas Indonesia lainnya, Pratama Arhan juga memuji kualitas training ground Bali United. Baginya, kualitas rumput dan sebagainya tidak kalah dengan tempat latihan yang dimiliki klub-klub yang ada di Jepang, negara tempat dia melanjutkan karir sepak bola profesional bersama Tokyo Verdy di J-League 2. Menurut saya kondisinya sudah sangat baik, di Jepang, training center juga seperti ini, lapangannya banyak dan kualitas rumputnya bagus, dia pun memiliki harapan jika kedepannya klub-klub sepak bola yang ada di Indonesia bisa membangun training center seperti milik Bali United, katanya. Bagus untuk sepak bola Indonesia, semoga tim-tim lain bisa membangun training center seperti ini, saya juga berharap timnas Indonesia bisa juara Piala AFF 2022 serta sepak bola Indonesia lekas membaik dan bisa bagus terus, tutup mantan pemain PSIS Semarang ini. Ketum PSSI ungkap Sain Patinama belum bisa gabung timnas Piala AFF 2022, ada apa? Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, Muhammad Iriawan, memastikan bahwa Sain Patinama belum bisa membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Proses di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, sudah rampung, pemain klub Viking FC keturunan Belanda, Indonesia itu, hanya menunggu tahap akhir proses naturalisasi persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Ketum PSSI tidak bisa memastikan waktu persetujuan itu. Untuk selanjutnya, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu bakal menjalani sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sain Patinama kita belum bisa pastikan, masih proses menunggu disetujui Presiden Joko Widodo. Tapi kemarin sudah ditetapkan oleh DPR, ujar pria yang karib disapa Iwan Bule itu, saat dijumpai Tribun Bali, di Training Center Pantai Purnama, Gianyar, Bali, pada Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022. Ketum PSSI menyebut, bahwa Sain Patinama yang kini berusia 24 tahun itu, kemungkinan tidak memiliki cukup waktu untuk bergabung. Ia memastikan dua pemain naturalisasi baru, yang bergabung untuk Piala AFF 2022 adalah Jordi Amat dan Sandy Walsh. Tidak cukup waktu untuk bisa bergabung, yang pasti dua naturalisasi Jordi Amat dan Sandy, jelas Iwan Bule. Sementara itu, saat ini para pemain timnas Indonesia tengah berfokus menjalani pemusatan latihan di bawah asuhan Shin Tae-yong di Bali. Menyongsong ajang sepak bola bergengsi se-Asia Tenggara, dan ditargetkan mengukir sejarah menjuarai Piala AFF 2022. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Asterisk.